Jenny He merupakan salah satu peserta MasterChef Indonesia Season 8 asal Bandung. Wanita cantik yang usianya menginjak 27 tahun ini berprofesi sebagai pemilik salah satu toko roti berbasis online di Bandung. Jenny yang identik dengan cerewet ini jika berbicara susah berhenti. Hal tersebut menjadi ciri khasnya di MasterChef Indonesia Season 8 yang menarik perhatian pemirsa. Jenny merupakan keturunan Jawa, ayahnya orang Wonosobo sedangkan ibunya Portugis China. Meskipun demikian, Jenny lama tinggal di Bandung sehingga logat Sunda saat berbicara sangat kental. Jenny memulai perjalanan karirnya dengan mempelajari bahan makanan secara mandiri atau otodidak. Jenny mengaku sudah tertarik menekuni dunia masak sejak kecil. Banyak bahan baku dan bumbu di dapur yang ia coba untuk mengetahui rasanya. Jenny mengatakan dia kerap bermain ke dapur dan iseng mencoba mengolah berbagai macam bahan makanan mentah, contohnya bawang-bawangan. Sebagai seorang anak tunggal, Jenny harus mengikuti keinginan orang tua dan sejenak melupakan keinginannya untuk belajar lebih jauh soal kuliner. Namun, begitu selesai menempuh pendidikan, bermodalkan kenekatan dia membuka usaha makanan lewat media sosial yang rupanya dia akui laku keras. Jenny He memiliki dua outlet toko roti bernama Mana Healthy Bakery di Bandung khusus pemesanan online. Sesuai namanya, roti yang dibuat Jenny mempunyai pangsa pasar tersendiri, yaitu para pecinta kesehatan. Banyak roti yang dibuat bagi para vegetarian. Hal ini terlihat dari beragam menu yang ditawarkan Mana Healthy Bakery di akun Instagramnya. Jenny mengikuti MasterChef Indonesia musim ini karena ingin bisa seperti chef ternama meskipun memiliki latar belakang otodidak. Meski keahlian Jenny membuat roti, namun saat audisi ia membuat masakan rumahan khas Nusantara. Dalam tayangan perdana MasterChef Indonesia, Jenny menyajikan hidangan iga penyet dengan kombinasi dua jenis sambal, yaitu sambal terasi dan sambal kentang Mustafa. Walau hidangan iga penyet Jenny mendapatkan kritik dari para juri, tapi Jenny lolos ke tahap selanjutnya. Akun Instagram Jenny He memiliki follower banyak di antara kontestan MasterChef Indonesia Season 8. Jenny bisa dibilang selebgram yang kerap mempromosikan berbagai makanan. Selain aktivitas memasak, akun Instagram Jenny He juga penuh dengan aktivitas jalan-jalan dan traveling ke sejumlah negara di Asia dan Eropa.